Itu permulaan yang tak baik. Okey. Ha, sekarang dia dah lupa diri sejak dia penegakan sekarang. Eh. Binatang apa yang gerak banyak ni? Busy ke sebab dia banyak kerja? Ayah makan makan. Weh, buat apa jerit tu? Buat apa tu? Ayu Alina. Ayu sleepy. Lima 52 pagi, 30 April. Yes, hari ni. Hari ni kau tengok video ni, hari ni juga aku ikut video ni. Okay? 30 April guys. 3 hari bulan dah raya guys. Orang dah berpasak-pasak balik kampung. Aku ni guys, masih di sini guys. Yes, aku masih di sini guys. Aku tahu korang tengok video ni, korang nak tengok house tour. Yes, betul. Video kali ni memang aku nak buat house tour. Tapi dalam video ni ada 3 jenis video. Yang pertama, aku pergi jumpa talent. Saya ingat kau. Okay, first kali aku buat video jumpa talent baru. Okay, ni video lama. Ni sebelum puasa lagi. Sebab tu kita ada lepak kedai makan. Lepas tu video kedua, akan ada video kita orang main skuter. And video ketiga baru house tour. Kenapa aku gabung-gabungkan ketiga-tiga vlog ni? Sebab apa? Vlog yang pertama pun macam kosong sangat. So, aku cakap aku biar hold dulu. Vlog kedua pun kosong sangat. And house tour pun macam tak ada apa sangat. So, sebab tu aku gabung ketiga-tiga video ni. Alright. Harap korang enjoy lah. By the way, aku yang edit video ni sendiri. Sebab staff aku semua dah cuti. And aku pun tak ada editor dah. So, sebab tu lah aku. Tapi okey lah, sejak aku tak edit video aku upload hari. Okey. Yes. Sorang-sorang guys. It's okay, it's okay. Hope you enjoy guys. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to AR Vlog guys. So guys, what to do today guys? Hari ni kita, aku nak jumpa talent. Itu permulaan yang tak baik. Okey, hari ni aku nak buat apa? Aku nak buat video jumpa semua talent-talent AR Studio. So, macam baru-baru ni korang baru kenal Yit dengan Hani kan. Kali ni aku nak tunjuk ke semua talent, seramai 7 orang termasuk aku. So, yang ada dengan kita sekarang ni iaitu Yit. Yit dengan Yeni. Yo, guys. So, guys, kita akan pergi ke Mid Valley untuk jumpa dengan talent AR Studio yang lain lah. So, jom let's go guys. Macam, ialah takkanlah contoh korang pun tak kenal each other semua. Takkan aku nak panggil shoot terus buat video. Mesti macam awkward kan. Alright, so macam tadi video tu just macam time tu first meet antara semua talent-talent dengan aku lah. So kau bayangkan, kalau aku post video tu just macam tu je dekat YouTube, aku tak rasa macam apa benda acak post ni kan. So sebab tu lah aku hold dulu vlog tu and tahan-tahan. And then next video ni adalah kita orang, time tu kita orang ada shoot video pagi tu. And then malam tu selepas berbuka, kita orang plan untuk surprise Zed. Sebab Zed time tu dia busy dengan dia punya perniagaan skuter dia. So malam tu kita orang gerak ke KLCC lah untuk main skuter. Alright, so korang tengok ni kita main skuter. Gempak tak gempak? Yo, what's up guys? So sekarang ni kita orang nak pergi terjah tempat Z. Kita nak support dia punya perniagaan dia. Ha, sekarang dia dah lupa diri sejak dia perniagaan sekarang. So yes, tapi rasanya Z sampai lagi. Kita jalan-jalan KL luar sebab kita orang ni KLCC pun mata. KLCC pun besi you. Tengok pada gambar, tengok macam kertas tu. So jom, let's go guys. Ni Burj Khalifah. Wow. Nampak tu ada jual rokok suria. Besi tu. Ada jual atas. First time dia tengok. Wih, binatang apa yang gerak banyak ni? Pening dah. Saya sebenarnya first time datang KL ni. So, saya macam takut sikit lah. Kan bahaya kan KL. Sekarang ni Z tak sampai lagi. So, kita tunggu Z dulu lah. Sebab kita nak gimana pun tahu. Lagipun jalan bis. Main. Dalam busy ke sebab dia banyak kerja kan. Eh?
Okay guys, so sekarang ni kita berada di Saloma Bridge. Saloma Bridge ni kalau nak tahu Winnie Piramli ya? Lagi? Ya, yeah, betul. Guys, ada Mickey Mouse. Itu Hello Kitty lah. Itu Hello Kitty. Jangan lurus sangat. Apa tu? Oh, ingatkan nak bagi jam? Rupanya mic rupanya. Jadi Spiderman. Sekarang ni sebenarnya kita orang tak tahu nak gimana sebab saya tak tahu nak jalan kat mana. Korang tak ada idea? Tak apa guys, kita tunggu Zack je. Dia biasa kalau tak tahu nak gimana, auto pergi makan. Nak makan makan? Weh, buat apa jerit tu? Tak apalah, kita tengoklah kita gimana sebab aku pun dah berpeluh dah. Kan betul kan? Aku dah cakap kat orang jangan pakai hoodie degil. Buat apa tu? Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street and I know it's when to let you go. Oh, dengan Surprise! Benda pria datang nak bagi tahu. AR was here. Wow, siapa dia orang sebenarnya? Gila lah, smart dia macam mana kau buat? Diorang datang tak bagi tahu dia. Surprise! Dia dengan macam ni pula. Aduh, hi guys. Guys, jangan lupa subscribe. Ayu tadi bawa lalu tu. Ayu mana? Ayu Adlina. Ayu Sleeping. Oh, Andy tu. Dia bawa lalu tadi dengan family. Day dia bapak dia nak balik. Diorang basking. Guys, kalau kau nak main skuter, promote aja. Kau nak main skuter, datang lepas KCC sekarang. Kau nak main skuter? Yes, tapi agak bahaya lah sekarang. Kalau kau nak relax sekejap, boleh lah. Tunggu kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 10.57. Kita masih di depan KLCC dan tidak buat apa-apa dari tadi. Hanya rasa nak dekat sejam lebih kita kat sini. Dah panas, penuh dah. Stres pun ada, esok ni exam. Kita nak cakap, bye. Kita orang lagi penting pada exam. Guys, tapi dia datang sini tak sanggup nak jumpa saya. Dia tak rela lah, dia sebenarnya terpaksa datang sini. Okay guys, so sekarang ni kita akan weng-weng. Alright, weng-weng. So let's go eh. Yo. So saya okay je. Best. Nampak lah tadi yang sebab tak record. Kau kena lepas break. Macam saya sebagai ketua kapal, saya kena memastikan semua orang selamat. Itu yang saya nervous tu. Yang saya kena buat macam ni. Guys, so kita orang pun dah penat. Aku dah cakap dengan orang jangan pakai hoodie, orang degil nampak. Dah macam mana kolam ni. So sekarang ni kita orang nak kena jauh sebab kita nak hantar ni esok dek exam. Yeah, so best lah. Tadi saya bawa jalan main, saya main bantai, tak tahu pula jumpa jalan balik. Ingat tak jumpa dah tadi? Main bantai ya? Saya punya hantu lah belakang. Hantu belakang? Saya ada saka belakang tu. Saka sudah tutup lah. Belum puasa dia tutup, tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tu okey tak tu? Ha? Ni okey tak? Total semua cap tak ada gerak. Total semua Nabi Ijit ni 2000 lebih kan. Tak ada gerak guys. Harga member tu. Tu kalau harga member, kalau harga orang luar RM2. Nampak? Kau boleh nampak kan banyak gila video aku nak kena edit sekarang ni. So yeah, alright. Nak tak nak aku kena siapkan, aku tak tahu lah. Mungkin aku just raya pertama je aku raya. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat tu aku mungkin dah balik KL balik kot. Aku akan balik kampung tapi balik sekejap je lah kot. Nak tak nak kena siapkan lah. So sekarang ni bagi aku tahun ni agak hasil untuk aku. Tapi it's okay, tak ada hal pun. So korang nak video host tu? Yes, ni lah video host tu. Aku nak cakap awal-awal aku minta maaf sebab sebab time aku shoot video host tu ni, time tu kita orang baru pindah. So barang tak banyak masuk lagi. So ni aku just buat host tu, just tunjuk je lah persekitaran office aku dengan rumah aku macam ni. Alright, hope korang enjoy guys. Yes, aku nak sama edit video jap. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to AR Vlog guys. So guys, hari ni guys, kalau korang tengok tajuk guys, hari ni aku buat office
office tour dan juga house tour guys. So kenapa office tour dengan house tour ni bergabung? Sebab dua-dua ni adalah office aku dan juga rumah aku guys. So sebelum aku masuk ke dalam rumah, sebelum aku tunjuk rumah korang, sebelum aku tunjuk office baru dan juga rumah baru dengan korang, aku nak cerita sikit kenapa aku pindah. Kenapa aku pindah guys? Kenapa kali ni aku pindah, tahun ni aku pindah lagi guys? Sebab dia cerita dia macam ni. Sebab diorang kan dah berkahwin apa semua. Aku punya apa macam kat Syamil, Kamil, aku dah kahwin. So bila diorang kahwin takkan nak duduk sekali dengan kawan-kawan juga kan. So diorang pun orang cakap apa, nak pindah ke rumah diorang sendiri lah kan. So bila diorang pindah tu takkan aku nak stay, siapa nak bayar bulan-bulan kan. So better aku pindah juga. Aku pindah tu aku macam fikir, okay baik aku sekalikan office dengan rumah. And senang, aku bangun tidur tu bawah dah pergi office kan. So itulah kisah dia kenapa aku pindah. Tapi kan aku tak tahu perpindahan kali ni adalah benda yang terbaik ataupun tak. Sebab apa, hari tu bawa diorang selamat, tiba-tiba diorang bunuh diri mat kat situ mat. Bila terjun nombor 1 mat. Tapi aku tak nak cerita sangat lah kan. Sebab depan mata aku je kejadian, memang depan rumah aku je kejadian tu. Tapi tak apa, tak nak ingat, biarkan je. So sekarang ni, are you ready for house tour? Let's go. Okay guys, so sebelum kita masuk, talent-talent lah macam Yek, Zack, diorang ada je dekat dalam. Cuma diorang tengah tidur lagi sebab sekarang ni pukul 10. Pukul 10. So aku seorang je yang bersemangat nak bangun pagi hari ni. So nanti kita kacau. Kita akan review diorang. Kita akan kacau dia tengah tidur. Okay, jom masuk. Assalamualaikum. Yes. Masuk. So inilah ruang tamu dia guys. So ini dia ruang tamu. Sorry lah, office aku dengan rumah aku ni agak bersepah sikit sebab kita pun baru pindah sebab banyak barang yang tak tahu nak letak kat mana kan. So inilah dia ruang tamu kita. Tak adalah besar mana, tapi kalau nak shoot content tu tak ada masalah lah. Meja makan. Meja makan tu kalau macam ada makanan-makanan tu abaikan je. Bukan tak puasa ke apa, tapi sahur tadi diorang tak puasa lagi. So sebab itulah. Right, so yang ni tempat-tempat. Ini barang-barang klien yang kita dapat. And the silver play button kat atas tu, insyaAllah nanti saya akan dapat 1 million. InsyaAllah. Okay, doakan semua. Lepas tu ini tempat-tempat orang lepak. And then ni kita punya maskot kita. Dia tengah tidur. Okay. Penat. Penat berpuasa katanya. So sebab kita orang ada shoot pukul 12 nanti. Hari ni shoot banyak video kita orang shoot hari ni. Antaranya ni house tour. Lepas tu kita ada shoot 4 konten lagi. So biarlah dia tidur dengan aman. Alright. So itu untuk ruang tamu lah. So sekarang ni kita akan pergi ke dapur. Dapur pun maaf lah bersepah sikit. Oh, ada orang minum air tadi. Alright, so ada okay, ni dapur. Dapur maaf lah sikit, agak bersepah. Mana lampu dapur lah? Ni boleh ni. Okay, so ada bilik air satu. Dekat ruang tamu tadi pun ada satu. Dekat tingkat bila korang masuk ni, dia automatik kat tingkat 2 tau. Dia bukan tingkat 1. Sebab rumah ni ada 4 tingkat. Bawah 1, 2, 3. Tiga je. Tapi kalau ikutkan set level tu 4 tingkat lah. So dapur pun tak ada benda pun nak tunjuk. Sebab tak boleh lah nak tengok air-air macam ni. Belum puasa ni jangan main. So jom kita pergi ke office. Let's go. Okay, kalau korang tengok, office aku akan letak dekat bawah ni lah. Dia macam masuk tadi tu pintu utama. Lepas tu masuk ruang tamu. Lepas tu kat bawah ni office. Office pun bersepah juga guys. Tak sempat nak kemas lah. Ni takpelah, aku buat first house tour yang tak proper lagi. Just nak tunjuk lah sebab ramai request nak tengok office baru kan. Jom kita buat. So yes, this is the AR Studios office guys. So inilah dia. Agak bersepah juga. So kita turun tadi. Kita first kali kita jumpa store. Dalam store ni apa ada? Okay, yang ni barang-barang woy lah. Tak ada apa pun nak tunjuk. Lepas tu ni equipment kita tak sini. Yang ni guys. Ini dia guys. Ya, inilah orang cakap apa, kedai woi. Besar kedai woi. Kita orang tak perlukan kedai macam tu. Kita orang dah ada kedai macam ni ya. Right, so guys, kalau korang nak dapatkan baju woi, jangan lupa untuk orang cakap apa, WhatsApp nombor yang tertera di bawah ni, okey. So banyak hari dah korang boleh try. Kau boleh tengok sendiri ya. Kau boleh tengok kat IG woi tu, korang tengok banyak gila design. And boleh pergi kat website juga. Okay, aku malas nak cerita banyak. So aku pun ada juga perfume guys. Perfume of 19 pun ada dekat sini. Ini pun sama, kalau korang nak, korang boleh WhatsApp je nombor yang ada di berada di bawah ini. Alright, so ya, kita ada kita punya kerani. kerani, awak kerja apa kerani? Saya kerja. Okay, awak kerja apa? Saya kira stok untuk off 19 dengan woi. Oh, iya ke? Oh, itulah kerja kerani. Oh, bukanlah, bukan. Oh, so? Kerani kerja dia lain. Kerja oh, dia tu. Apa? Oh, maknanya awak kerja kat sini awak buat benda tu lah. Benda tu lah. Oh, okey. Itu je. Okey. Kalau kau perasan kat sini, aku punya staff dah tak berapa ramai sebab baru-baru ni ada 4 orang diorang berhenti sebab diorang nak sambung belajar. Iaitu editor, 4 orang editor. Betul-betul editor sekaligus berhenti. So, video-video ni nampak yang aku list ni, aku sendirilah yang kena turun pandang sebab tu lah sekarang ni. Kalau kau tengok aku jarang update IG, jarang update itu, jarang update ini. Tapi YouTube jalan je. Sebab YouTube je aku sempat nak buat content apa semua. Sebab aku edit video, memang mata aku pun kau tengok bengkak gila kan. So itulah. So inilah office kita orang yang tak berapa nak jadi office sangat sebab baru pindah. And insyaAllah kita akan banyak lagi buat untuk office ni, insyaAllah. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang tingkat 2. Tingkat 2. Jom, let's go.
Okay, sekarang ni kita akan naik ke tingkat 3, sorry. Sebab rumah ni kan, kalau ada orang kat bawah ke apa, aku nak turun bawah tu rasa macam jauh je. Sebab rumah ni bagi aku macam tinggi juga lah. Okay, sekarang ni kita akan naik ke tingkat 3. Di mana kat tingkat 3 ni ada bilik aku dan juga ada bilik talent perempuan. Alright, so kita masuk ke bilik aku dulu lah. Bilik aku ni pun tak ada apalah sangat. Biasa-biasa je lah. Ha, tapi tersusun kemas, rapi dan juga cantik guys. So inilah bilik tidur aku. So senang lah, macam tak payah aku nak sibuk letak barang-barang kerja kan. Sebab office pun dah ada kat bawah. So barang-barang office semua, barang-barang kerja semua letak kat bawah je. So balcony dia tak adalah macam besar macam rumah lama, tapi okey lah. Ada view exposure. Exposure tak payah tunjuk. So view dia tak cantik. Tak ada apa pun lah bilik aku ni, kosong lah. Lepas tu ni tempat aku buat kerja kecil-kecil, just macam nak menulis ke apa ke. Inilah dia. So itu tempat aku tukar baju apa semua. Tu je lah bilik aku, tak ada apa sangat. So jom kita ke bilik talent. Bilik talent, oh ada kunci. Bilik talent perempuan terkunci. Okay, bilik talent perempuan ni bila talent perempuan datang ke apa, diorang akan orang cakap apa, tukar-tukar baju ke, nak rehat-rehat kat sini ke apa, diorang, at least diorang ada bilik lah. Ada orang ke dalam ni? Risau aku. Takde, insyaAllah takde. Right, so ni bilik talent perempuan, di mana kalau diorang nak datang, diorang ejak kan, tutup pintu. Baru aku nak cerita guys. Ni guys, lubang pintu ni apa punca dia guys. Sebab tak tahu lah, macam hari tu pintu aku terkunci. Lepas tu kita orang terpaksa kopek keluarkan benda tu, sahur-sahur tentu, selepas sahur tentu benda tu jadi. Kita orang macam apa, selepas sahur tu, itu aktiviti kita orang. Keluarkan benda ni. Dia macam, tak tahu, dia macam terkunci. Ini pun risau terkunci je ni. Tak ada orang dalam ni. Itulah dia. So, ini hall tingkat 3. Di mana kita letak Rocky and Lily kat sini. Nampak dah besar dah dia. Besar sangat ni. Gila. Kura-kura ni aku bela daripada kecil lagi. Kalau korang follow video aku dulu-dulu yang vlog kura-kura tu. Memang, time tu kecil lagi. And memang aku rasa macam dalam masa 2 tahun tu sekejap pun dah besar macam tu lah. So, holder untuk tingkat 3 ni besar ni je. Bagi aku okey lah untuk just. Mungkin aku plan aku nak buat library lah kat sini. Macam library yang kecil, tempat ruang baca ke apa, lebih kurang macam tu. Sebab aku suka membaca lah, baca blue tick. Okay, so jom kita naik ke tingkat atas sekali guys. Let's go. Penat. Penat siap. Okay, so ni hall tingkat 4. Kat sini biasanya tak ada apa-apa pun kan. Kita orang letak just tempat laluan pun. Sebab kalau mula tu nak buat plan tempat solat ke apa, tapi tak ada kipas apa semua yang semacam tak sesuai lah. So jom lah kita ke balcony dulu. Kita pergi ke balcony luar dulu. Okay, so ni balcony dia. Bayangkan tingkat 4 pun dia still ada balcony yang orang cakap pun kau boleh lepak lah semua kan. Kau boleh lepak santai-santai ke apa. Tapi aku jarang lepak kat balcony ni sebab bilik aku kat bawah. So macam aku pun ada balcony, so buat apa aku lepak sini? Kecuali lepak ramai mungkin kat sini lah. Tapi function lah kat sini kan, buat tenangkan jiwa sekejap boleh lah. Tapi panas sebab atas dia macam ni kan, atas dia kaca macam ni, so panas lah. So jom kita ke bilik gaming and juga bilik talent lelaki. Let's go. Okay, so dua orang tidur kan ni. Jom kita kaca. Kita kaca dia. Morning guys. Okay. Diorang masih tidur dalam iman. InsyaAllah ni anak-anak yang baik ni. Yes, morning. Ini semua prank. Okay, so yang ni Yid, dia memang dah standby dah. Dia memang dah standby tutup muka dia pakai bantal. Sebab dia tahu aku nak buat house tour hari ni. Right, so diorang tidur sama-sama. Very very sweet. So ni lah bilik talent lelaki. Bilik talent lelaki nampak macam bilik bujang sikit. Sebab aku memang tak sempat apa nak sediakan katil ke apa, memang tak sempat lah. Sebab baru je pindah, baru seminggu ke dua minggu macam tu kat rumah ni. Okay, so bilik talent lelaki ni tak ada apa sangat pun lah. Bersepah macam tu lah. So sekarang kita ke bilik gaming lah. Bilik gaming kan kau pasal ada tangga apa semua ni. Sebab still tengah buat-buat lagi. So bilik gaming pun nanti aku, insyaAllah lah, aku sekarang ni macam tak ada masa lagi untuk nak deko apa semua kan. Sebab banyak gila kerja nak buat kan. InsyaAllah lepas ni kalau aku buat house tour yang betul-betul puas hati tengok. Sekarang ni aku just buat video yang macam just tunjuk, okay, rumah and office acap macam ni lah sekarang. Macam tu lah. Tapi bagi aku rumah ni besar. Bagi aku memang ngam untuk buat rumah and juga sekali office. Sebab office boleh buat kat bawah, rumah boleh buat kat atas. Memang ngam teruk lah. Itu je lah dekat rumah ni kan. Aku akan tunjuk lah selepas ni persekitaran kat luar macam mana. Sekejap aku tunjuk. Hui, kau ni terkejut aku siap. Fikiran tu mana? Bangai budak. So sekarang ni aku, sekarang ni kita dah habis dah tour dekat belah dalam. And sekejap lagi kita akan tour belah luar pula. Okay, let's go. Yes guys, so itulah ketiga-tiga video yang aku dapat gabungkan. Alright, so kalau kau tengok mata aku pun sekarang aku bengkak. And then kalau kau perasan aku pun dah macam tak ada dekat media sosial tu. Sebab aku busy dengan buat benda ni. Tapi bagi aku tak kisah pun lah. Aku tak ada nak merungut apa pun lah. Alright, aku anggap jenis rezeki aku. Alright guys, so hope korang enjoy lah dengan video-video tu. Dan insyaAllah aku akan banyakkan lagi video. And jangan lupa untuk komen video apa lagi korang nak aku buat. And jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Okay guys, so aku
aku ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan aku menyusun 10 jari jika video aku selama ini ada menyakiti perasaan korang, sama ada aku perasan ataupun tak perasan. Alright guys, so selamat hari raya lagi aku ucapkan kepada korang yang balik kampung tu. Hati-hati memandu, jangan lelaju, sebab orang yang tersayang menanti anda, menanti korang semua dekat kampung tu. Okay, so bye, selamat hari raya.